Awalnya kita mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kos-kosan itu sering pesta narkoba. Setelah melakukan penyelidikan kurang lebih 2 hari, kami melakukan penggerebekan. Jadi Ekal, kita kan ada informasi, ada transaksi di rumah kosan. Kosan, iya rumah kosan. Dikasih tahu gambaran umumnya kayak gimana di sana tuh Pak Tony? Jadi informasinya di rumah kosan di daerah Seneseng Sawah tuh ada salah satu kamar kos yang sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Nah, sementara rumahnya setelah kita selidiki itu ada berapa kosan, tapi kita sudah tahu pintunya yang mana. Jadi setelah ini kita langsung ke TKP, diatur Pak Tony siapa yang bawa mobil, dengan untuk kita lakukan penggerebekan. Ya udah, sekarang. Lingkungan kos-kosannya bukan kos-kosan mewah, bukan kos-kosan yang untuk orang pekerja, tapi memang ini kos-kosan standar bawah. Kami mendapati seorang pria, dia memiliki 16 paket sabu berjumlah 4,5 gram berikut dengan alat pengisapnya. Selain dijual, dia memakai juga sebagai pengguna juga. Dia mendapatkan 100.000 per paket. Dia sebulan itu bisa mencapai 5 juta penjualan. Di sini kan ditemukan ada 16 bungkus ya? Iya, Pak. 16 bungkus ini. Benar ini yang ditemukan? Iya. Saudara mengetahui nggak kenapa diperiksa sekarang ini? Tahu. Narkoba. Narkoba. Dalam penyalahgunaan ini dalam bentuk apa? Saya jual, Pak. Apa saudara jual kepada siapa, Kang? Yang pada datang aja ke kosan. Yang datang ke kosan. Jadi saudara menyediakan di dalam kosan. Iya, Pak. Betul. Dengan harga berapa saudara menjual sabu tersebut? 02, Pak. 02. Berapa, Pak? 200. Ya? 200. 200. Kita mengenakan pasal 114, 112. Ancamannya untuk 114 seumur hidup, 112 5 tahun penjara. Kota Depok ini kan kota pelajar. Di sini kan banyak universitas tinggi. Himbauan saya untuk tidak terpengaruh dengan ajakan-ajakan teman-teman lainnya untuk mengkonsumsi narkoba. Narkoba terus diperangi, tapi masih saja ada yang berani bermain api. Berdalih butuh uang karena tak punya pekerjaan, pria tadi pun nekat menjual barang haram jenis sabu, sekaligus menjadi penikmatnya. Tertangkap tangan bersama barang bukti, pelaku tak lagi bisa mengelak. Derita di balik jeruji besi pun kini siap menanti. Sekali lagi saya ingatkan, segala tindak tanduk Anda pasti ada akibat. Waspada atau menyesal selamanya.